Petugas Angkasa Pura Juanda Surabaya memperketat pintu masuk kedatangan luar negeri untuk mengantisipasi masuknya virus Ebola. Selain mengoptimalkan alat thermal scanner di terminal kedatangan internasional, petugas juga menyediakan ruang isolasi khusus. Sejumlah penumpang dari wilayah Timur Tengah di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya diwajibkan melintas alat thermal scanner yang dipasang di pintu kedatangan. Pihak Angkasa Pura 1 Surabaya juga menyediakan ruang isolasi khusus. Pihak Bandara Juanda berusaha mendeteksi virus MERS dan juga virus Ebola dari penumpang yang datang dari luar negeri. Tentunya Angkasa Pura sebagai penyelenggara bandar udara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam proses penerbangan internasional, di mana di dalamnya ada bea cukai, imigrasi, kesehatan pelabuhan. Nah, ini berkaitan dengan kasus yang berkembang saat ini, yaitu Ebola. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan kesehatan pelabuhan sebagai pihak yang menangani masalah.